Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mobil Futura Rail Fun tahun 2002. Ya, mobil ini mengikuti klub SCI Mas Berencap Suzuki Carry Club Indonesia. Mobil ini merupakan mobil jenis kendaraan niaga yang mampu memuat sampai 9 penumpang. Mobil ini memiliki cc 1500. Untuk tampak depannya seperti ini, mobil ini menggunakan grill Futura yang baru sebelum All New Carry. Untuk tampak samping seperti ini. Untuk ban menggunakan ban ring 13 ukurannya 175/70. Nah, ini spakbornya sudah dicat warna putih. Talak sudah tidak orisinil ya. Untuk bannya 175/70 ring 13. Talaknya tidak orisinil. Untuk penutup tangki bensinnya seperti ini. Untuk ban belakang masih tromol ya. Tromol sudah dicat. Dan spakbor belakang sudah dicat juga. Untuk bannya masih sama menggunakan ring 13 ukuran 175/70. Di sini ada striping stikernya. Untuk palang airnya masih lempeng ya, masih lurus, belum ada tempur, kalau di atas juga ada roof rack dan roof rail. Untuk belakang juga ada stiker, ada juga spoiler dengan stop lamp di atasnya. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini, ada lampu sein, lampu mundur dan lampu rem. Mobilnya seperti itu. Disini ada gantungan busway. Untuk variasi setnya ada ban serep dan ada pijakan untuk naik ke belakang. Ada emblem juga dari 175. Untuk mudguardnya merek Sparco ya, KW. Tambahan bukan orisinilnya. Bagian samping pun juga sama menggunakan talak yang bukan aslinya. Ini tampak bagian belakang dari samping sebelah kiri. Cukup bagus tampilannya tahun 2002. Di sini juga ada tambahan dagingnya atau dis supaya mengurangi kelecetan. Sini untuk bagian dalamnya juga sudah dicat. Bagian depan kiri juga sama, sudah dicat juga. Untuk pembuka pintu masih model jungkir, spion masih model tipis seperti ini, standar saja. Ada talang air. Tampak bagian depannya seperti ini. Mari kita lihat ke interiornya teman-teman. Nah, untuk bagian tetrimnya ada enggolan kaca, ada pembuka dan penutup pintu. Trim sebelah kiri juga sama, ada handle untuk tekanan penumpang, ada kipas angin tambahan supaya tidak panas karena AC-nya tidak dinyalakan, ada tip USB, sini blowernya ya teman-teman, masih nyala tapi kurang dingin, jadi ditambah dengan kipas AC tadi. Bawahnya seperti ini, ada cok, lampu lainnya, tiga pedal karena ini manual. Untuk pedometernya seperti ini dan masih berfungsi semua.
setirnya seperti ini originalnya. Untuk di bagian baris kedua seperti ini door trimnya, dengan handle pintu, pembuka pintu, dan pembuka kaca jendela masih model manual, belum power window. Kursinya belakang hadap-hadapan ya teman-teman, jadi bisa muat banyak orang. Untuk lampu kabinnya ini sudah gantian dari fasenya lagi. Di sebelah kanan juga ada handle untuk penumpang, ada speaker, joknya masih model fabric. Ini untuk melipat joknya 60-60. Pijakan untuk naik ke kabin atau ke garis kedua. Ini layout bagian pengemudinya, ke bagian paling pertama. Sini ada lampu kabin juga, lampu pajak masih original. Handle untuk penumpang kanan kiri ada. Untuk bagian belakangnya seperti ini, masih sama, masih terbungkus plastik juga. Untuk pembuka pintu ada handle-nya. Untuk bagian garis belakang ini hadap-hadapan. Subwoofer menggunakan 10 inch, tidak ada bubble power. Ini versi yang paling tengah. Pembukaannya masih model seperti ini, untuk membuka kaca jendelanya. Kita bisa diturunkan atau dinaikkan ataupun digeser, jadi dikeluarkan. Cuma masih sama, belum dilapis kulit, masih fabric. Ini ada pokok alat kunci, ini subwoofer 10 inch. Mobil ini sangat bermanfaat untuk memuat banyak orang, untuk kondangan, untuk charteran dan lainnya. Ini tampak bagian belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.